Akbar, siapa mang? Akbar, wa salam. Siapa? Akbar, wa salam. Pengen tahu. Tiga. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Farhan di channel Farhan Caca Official. Guys, baru-baru ini viral lagi guys, nama Mas Akbar disebut kembali oleh seorang MC di atas panggung di acara Campur Sari Mayangkara CS, pimpinan Niken Salindri. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-79 pada tanggal 19 Agustus 2024, dilansir dari channel YouTube Niken Salindri Family, seorang MC memperkenalkan dirinya Akbar Wasalam ke Niken Salindri. Sontak guys, Niken Salindri terdiam dan tersipu malu, serta berkata takut dihujat netizen. Wes, dan juga memang aku malah dihujat netizen, aku gak malah. Baru-baru ini viral kembali guys, di atas panggung, seorang MC memperkenalkan dirinya Akbar Wasalam ke Niken Salindri, dan Niken terkejut serta tertawa histeris saat seorang MC membuka blangkonya sambil berkata, "Dek Niken, aku Mas Akbar." Dan Niken berkata ke seorang MC, "Wes wes ndang tinggo iku, engko aku dihujat netizen." Niken juga berkata, "Masih ganteng sana timbang sampean. Sana gagah roto ono gantenge." Gemen kilang sampean tapi nek kono roto ene gantenge gagah lha iki rempyeng. Ora maksudte momen seorang MC yang berkata ke Niken Salindri bahwasanya aku seorang Akbar Wasalam ini viral guys dan juga dijadikan VT TikTokers dilansir dari akun pribadi Nisle 417. Ada kepentingan jadi gimang diwakil nih. Diwakil nih iki jenenge Bambang Bantoso. Nah, Akbar siapa mang? Akbar Wasalam. Oke guys, ini dia VT dari Mesle yang seputaran seorang MC memperkenalkan namanya Akbar Wasalam ini viral ya guys. Dan sepasti Niken berkata, "Yo, masih gantengan sana, gagahan sana," gitu ya guys. Ini caption dari Mesle Akbar Wasalam emosnya ketawa, "Tetap gantengan Kang Mas Akbar, yo Ken," emosnya love. Dan keuangan aku yakin dengan kalian berdua, Akbar dan Niken. Nah, VT tersebut disukai lebih dari 198, 34 komentar. Nah, ini komentar bakalan mimin sepil ya guys di VT-nya Misle 417. Baik guys, ini dia kolom komentar di VT-nya Misle ya guys. Beberapa komentar bakalan mimin sepil. Seperti komentar dari Ika Novita. Beh, karena kecapean gak tahu adek ada campur sarian malam tadi, mana seru lagi aduh pade MC ne iki ono ono wai. Ya tetep gantengan lan gagah kono to embosnya dengan love dan jempol oke. Bisley juga membalas komentar dari Ika Novita, "Hiono MC ne ngarai wong doh kekel." Ini MC-nya ngarai wong podo kemekelan. Lihat yaitu live tadi malam ya guys. Terus ada komentar dari netizen lainnya, "Do aku Kang Masmu Akbar wis ngene ae suweneng aku." Ini ada netizen yang seneng, "Do aku Kang Masmu Akbar wis ngene ae suweneng aku." Dan juga rek yo pasto MC-nya mirip tapi tetap Mas Akbar sing ganteng. Ganteng gagah en bijaksana ya dek. Dan juga ada yang berkomentar, "Sing iki jelas dudu Mas Akbar tapi Mas ngabar," embosnya ketawa ya guys. Dan komentar lagi dari netizen, "Akbar gak ono tandingnya lo bolo dipuji ganteng gagah." Ini Mas Akbar gak ada tandingnya lo guys, dipuji ganteng lan gagah. Juga ada komentar, "Gantengan konolah guyumu ken empuk langsung ngakak." Akbar Wasalam emosnya ketawa. Ini beragam komentar ya guys di VT-nya Misle. Terus juga ada yang berkomentar, "Gak oleh baper lo yo nanti Niken dihujat lagi sama penggemarnya sana." Ini gak boleh baper ya guys, nanti Niken dihujat lagi sama penggemarnya sono. Dan ada juga yang berkomentar, "Niken cari aman takut dihujat karo netizen." Ya Allah, isu-isu wes ngakak aku say, jan-jan Akbar Wasalam piyo-piyo, dok-dok-dok Niken langsung ngepet ngakak gue. Nah ini ada komentar dari netizen,
katanya gak boleh baper loh, nanti dihujat lagi sama penggemarnya sana. Dan juga Beken ini cari aman, takut dihujat karo netizen. Nah itu dia guys, kolom komentar yang Mimin sepil di VT-nya Misle 417. Nah buat kalian yang penasaran kolom komentarnya, bisa datang langsung atau cek langsung di VT-nya Misle 417. Dan juga jangan lupa guys di follow akun TikTok-nya Misle 417, serta jangan lupa untuk like, comment, subscribe channelnya Farhan Seca Official. Terima kasih dan atur nuhun.